Selamat datang teman-teman, sekarang kita akan membuat desain dengan tema baru, yaitu desain brosur untuk sekolah menengah kejuruan. Bagi yang mau, silahkan nanti tampilannya seperti ini. Filenya akan kita bagikan, subscribe dulu, tinggalkan di komentar, dan silahkan filenya bisa diperoleh di deskripsi. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Oke, selanjutnya teman-teman sudah menyiapkan kanvas dengan ukuran 4 ya. Lalu kita ubah menjadi mode landscape seperti ini. Kita to page dulu supaya lebih jelas. Setelah itu silahkan klik dua kali di sini di rectangle tool. Setelah itu teman-teman di bagian ini, di bagian rectangle tool, kita gunakan contour. Kita drag saja ya. Di sini bisa diatur sekitar 0,3 cm atau 0,2 seperti itu. Dan kita buat langsung saja ya. Dua tahap ya. Untuk apa? Ini untuk yang pertama adalah untuk batas desain ya. Jadi ini tidak akan didesain. Yang kedua untuk desainnya ya. Maksud saya yang belakang ini hanya untuk batasnya saja. Nanti warna putih tidak akan diberikan desain. Yang ini untuk desainnya, dan itu untuk margin tulisan. Kalau sudah, kita break dulu semuanya. Kita beri warna dulu supaya beda saja teman-teman. Yang ini kita beri warna abu, yang kedua kita beri warna putih, sedangkan yang ketiga di sini kita ungroup dulu semuanya. Yang ketiga di sini kita kosongkan saja, dan kita ubah menjadi guideline ya, untuk nanti batas tulisan atau konten desain kita. Caranya tinggal diklik saja di sini, dan teman-teman bisa dilihat di mana ini yang aktif ya. Di sini ada dilihat yang aktif. Kita bisa turunkan ke guideline di bagian bawah seperti itu. Otomatis di sini warnanya menjadi warna biru. Kita kunci dulu dan semua di drag ya. Setelah dikunci di sini di bawah, lalu kita hilangkan outline-nya sebelum kita membuat desain. Oke, seperti itu. Sekarang kita buat desainnya. Kita bisa gunakan di sini ada bezier tool ya, di bagian bawah. Kita buat saja di kira-kira 3/4 dari ukuran ya teman-teman. Kita buat 1, 2, 3, 4. Oke. Kira-kira seperti ini. Kita rapihkan dulu pada setiap titik. Kita bisa seleksi semuanya, kita gunakan, kita convert dulu yang di sini di bagian atas. Setelah itu kita gunakan symmetrical. Oke, seperti ini. Kita rapihkan dulu satu per satu. Iya, seperti ini kurang lebih. Ini kita pilih symmetricalnya. Oke. Nanti teman-teman bisa disesuaikan saja ya untuk desainnya, barangkali ada yang lebih bagus ya. Tentu banyak sekali ya, bukan barangkali ya, banyak sekali yang lebih bagus dari yang saya buat atau yang saya share. Iya, seperti ini. Ini bisa kita naikkan dulu sedikit, dan ini kita buang saja. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Oke. Kalau sudah teman-teman, seperti ini kita gunakan smart fill ya. Sini terpotong di bagian guideline-nya. Teman-teman bisa dihilangkan dulu guide-nya atau diklik saja di bagian luarnya ya. Seperti ini. Jadi ini sudah menyatu. Tinggal kita gunakan seleksi dengan well. Oke, kalau sudah kita beri warna dulu. Di sini saya akan beri warna hijau. Nanti teman-teman untuk kode warnanya atau bisa menggunakan warna pilihan sendiri juga ya. Di sini warnanya, kode warnanya yaitu pagar 024E65 ya, kalau mau disamakan. Oke, kita hilangkan outline-nya, dan sekarang oke, kita buat variasinya teman-teman.
ini kita duplikat dulu ya. Seperti biasa di Ctrl D saja. Lalu digunakan di sini ada interaktif fill ya. Tinggal kita tarik teman-teman seperti ini. Kita pilih warnanya dan yang ini kita berikan lebih sedikit untuk transparansinya ya. Selain menggunakan cara seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan transparan tool ya. Di sini ada Unipom juga hampir sama lah seperti itu. Dan kita gunakan yang ini, kita ubah untuk lainnya supaya tidak sama. Yang ini kita hapus saja bagian bawahnya seperti itu. Kita turunkan. Oke, kita rapihkan dulu menggunakan shape tool ya. Seperti ini terlalu panjang. Oke. Kita kebelakangkan saja. Iya, kira-kira seperti ini. Oke. Nanti teman-teman barangkali dari bentuk atau file yang akan kita bagikan ada perbedaan ya, mohon dimaklum karena memang admin di sini masih belajar juga. Tapi kurang lebih cara pembuatannya nanti seperti ini. Oke, kita beri warna berbeda saja sebentar. Bagian yang ini kita beri warna hijau terang. Kita kebelakangkan saja teman-teman, diseleksi. Iya. Oke, yang ini kita pilih symmetrical. Iya, seperti ini. Oke, kalau sudah sepertinya ini tinggal kita hapus saja ya. Ini kita beri symmetrical. Oke, kurang lebih seperti inilah. Nanti bisa disamakan saja oleh teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya bagian yang ini supaya lebih transparan, kita bisa meniru dari bagian bawah ya. Mohon maaf, ini agak bulak-balik juga ya. Oke, bagian yang ini lalu kita pilih transparan tool ya. Oke, kita pilih Unipom. Transparannya kita drag saja. Yang ini kita beri warna ya seperti ini. Jadi maksudnya supaya kelihatan gradasinya. Oke. Kalau sudah, teman-teman, sekarang tinggal kita buat bagian yang lain. Kita lanjutkan dengan membuat sebuah elips seperti ini. Lalu kita drag saja, silakan pilih warna putih di sini teman-teman. Dengan elips yang kita buat, terus pilih intersection. Otomatis ada bentuk baru, kita naikkan ke atas ya. Tapi warna hitam dulu. Oke, yang ini kita perbesar. Lalu pilih gradasinya itu ngambil ya, atau dikopas di sini, copy fill dari yang barusan. Oke, seperti ini. Kita hilangkan dulu outline-nya, teman-teman. Dan sekarang tinggal diatur untuk transparan tool-nya. Seperti yang tadi bisa menggunakan Unipom seperti ini. Sekarang tinggal kita buat satu buah garis ya, beberapa buah garis maksud saya. Kita drag saja, di sini kita pilih warna hijau. Oke, lalu kita pilih drag kembali, duplikat, lalu kita beri warna putih. Ini maksudnya untuk properti. Lalu yang putih ini juga sama, kita duplikat saja, melebihi sedikit dari objek. Kita pilih warna putih sudah,
Dan sekarang yang ini teman-teman kita duplikat dulu ya. Ini nanti untuk mempower clip model. Dan selanjutnya kita buat lagi bagian yang besar, yang ini kita duplikat. Oke. Hilangkan fill-nya dan dimasukkan outline-nya ya. Ini kita drag. Kita buat sedikit variasi saja. Oke. Pastikan sampai memenuhi latar putih ini ya. Kita drag saja. Oke, seperti ini. Kalau sudah di drag, teman-teman silahkan untuk menggunakan smart fill ya, supaya lebih mudah saja menggunakan smart fill. Rotasikan sedikit, iya seperti itu. Di sini masih ada warna yang putihnya tertinggal, teman-teman. Ya harusnya seperti ini. Jadi warna putihnya itu memang berpotongan dengan smart fill, karena smart fill itu berfungsi untuk membuat sebuah objek yang berpotongan garisnya atau yang berpotongan outline-nya seperti itu, atau mengisi ya, mengisi outline ya. Maksudnya mengisi outline yang berpotongan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang sedikit lagi. Ya, tinggal kita pilih smart fill. Di sini terpotong karena ada garis, tidak apa-apa. Kita tinggal buat lagi satu lagi. Klik saja dua kali seperti ini, lalu oh ini masih ada ya. Kita merger dulu atau kita unit, kita pilih smart fill. Isi saja teman-teman bagian yang kosongnya sampai semuanya menjadi satu kesatuan. Oke. Gabung dengan yang ini sudah ada. Kita tinggal beri warna hijau dan hilangkan outline-nya. Oke, ini bagian untuk bawah, bagian atas sudah beres. Selanjutnya kita buat frame bagian bawahnya. Teman-teman bisa menggunakan bagian yang ini. Kita duplikat dulu. Silahkan di flip ya, seperti ini teman-teman. Oke, dan kita pilih saja warna putih, tekan B supaya ada di bawah. Kita betulkan dulu. Oke, kalau sudah kita gunakan smart fill ya, seperti biasa. Di sini untuk bagiannya, fill-nya kita hilangkan aja. Oke, seperti itu. Dan kita drag dulu, yang ini kita gabung saja ya. Setelah itu teman-teman kita perbesar, lalu kita perpendek sedikit. Iya. Dan pada bagian yang ini ada node, kita buang saja. Ini juga sama, kita buang dan kita turunkan ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk bagian yang lebih kecil. Caranya sama saja, tinggal diduplikat, kita turunkan ya seperti ini. Simpan yang ini di atas, lalu kita buat sebuah frame lagi. Bisa menggunakan lingkaran seperti ini. Oke, disinggungkan saja ya ke bagian yang ini. Setelah itu kita klik, dan di bagian rotasinya kita simpan saja. Di sini kita drag, oke, seperti ini teman-teman. Satu, dan kita lakukan kembali. Dua, oke, seperti itu. Atau menggunakan bagian yang sudah kita buat nanti sambil menggunakan smart fill ya.
seperti ini. Kita gabungkan dulu dengan well, kita hilangkan nodenya seperti ini, dan kita drag ya sambil diduplikat. Perbesar dulu sedikit, duplikat, iya seperti itu, turunkan ke bawah. Ini sudah ada, kita rotasikan saja sedikit. Rotasinya kita pindahkan. Oke. Lakukan hal yang sama. Rotasikan dulu. Lalu kita drag kembali. Kita rotasinya sudah di bawah, kita perbesar. Kita sarut sampai menyentuh warna putih. Seleksi semuanya, kita hilangkan filenya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman sudah ada untuk perpotongannya. Kita rapikan dulu yang ini ya. Oke, filenya, outline-nya mau saya kita hilangkan. Sekarang menuju ke bagian yang lingkaran. Ini kita buang. Kalau yang bagian yang ini, ini sudah ada ya, kita gunakan gradasi saja. Caranya pilih saja, lalu ada interactive fill, copy, kita masukkan. Oke, kita edit di sini untuk fillnya teman-teman. Oke, sebentar, kita hilangkan outline-nya. Turunkan ke bawah sedikit. Oh, ini gradasinya ya. Iya, yang ini kita pilih warna yang sama. Terus kita bisa dinaikkan. Iya, seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut menuju ke bagian yang ini ya. Ini kita naikkan dulu sedikit. Oke, kita gunakan smart fill. Iya, seperti ini. Kita gabungkan. Buang saja. Karena ini kita sudah ada, kita gunakan interactive tool, copy dan pilih yang ini. Jadi sama, tinggal kita di balikan atau di, iya seperti ini. Terakhir yang ini hilangkan untuk outline-nya, ini simpan di atas ya, di control home. Iya, ini tinggal diturunkan ke bawah saja, disesuaikan untuk lebarnya teman-teman, sesuaikan saja. Oke, kita beri kembali untuk smart fill lagi. Kita well dan kita gunakan interactive tool lagi. Ya, jadi tinggal oke, sebentar. Kita salah klik, ya harusnya ke sana. Kita pilih warna ini saja. Oke. Yang ini dibuang saja. Pilih semua dan dihilangkan. Oke, kurang lebih caranya teman-teman seperti itu ya. Kita turunkan ke bawah. Oke, ini untuk bagian frame-nya. Sekarang tinggal kita masukkan untuk modelnya ya. Di sini modelnya kita masukkan saja. Model anak SMK-nya tinggal tarik ke dalam Corel Draw. Ini masih ada, kita tinggal power clip saja, klik kanan, power clip di sini. Oke, harusnya ke sini ya. Lalu kita edit, iya, simpan. Oke. Disesuaikan saja. Lalu kita finish ya. Kita hilangkan outline dan fill-nya. Nah, seperti itu. Lalu kita klik di sini. Di bagian awal tadi tekan
L ya. Jadi siswa itu sudah ada di bagian bawah, maksud saya masuk ke dalam prem. Oke, ini premnya sudah masuk, tinggal garis-garisnya saja. Caranya teman-teman, kita seleksi semua garis yang di sini, tekan Alt ya. Oke, setelah ditekan Alt, jadi garis ini terseleksi semuanya karena ini di grup ya. Kita ungroup dulu, kalau tergrup tekan Alt. Oke, jadi garis sudah terseleksi semua, kita grup. Dan pada bagian warna putih di sini bisa dilihat teman-teman, bagian yang pertama ya, yang tadi kita bisa di duplikat ya, Ctrl D seperti itu. Kita ganti dulu warnanya, tekan P saja ya, kita klik kanan lalu di power clip ke dalam warna yang oranye tadi. Oke, seperti ini. Tinggal kita edit power clip dulu ya, simpan di tempat yang tadi kita siapkan atau yang tadi kita pakai ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada warna hitam, tinggal kita buang saja karena kita menggunakan warna putih saja, lalu finish. Oke, hilangkan untuk filenya dan naikkan ke atas, Control Home. Oke, ini untuk premnya sudah jadi teman-teman, tinggal kita seperti biasa dimasukkan untuk deskripsinya. Di sini saya sudah siapkan ya untuk deskripsi, mengingat bahwa durasinya panjang ya video ini karena dibuat supaya jelas saja. Jadi untuk deskripsi saya rasa teman-teman lebih mudah ya. Di sini ada tulisan sosial media, juga ada program jurusan, program beasiswa dan gelombang pendaftaran. Ada juga ada nomor kontak yang berhubungan untuk nanti pendaftaran, nanti teman-teman tinggal dimasukkan saja. Caranya mudah seperti ini. Dan jangan lupa di Control Home dulu, kita tinggal dipindahkan atau dimasukkan layoutnya ya, tentu dengan margin yang sudah ditentukan teman-teman, supaya ada garis semu ya, maksudnya garis semu itu objek itu tidak keluar ya. Kita bisa melakukan dengan yang tadi ya, yang di guideline yang di bawah ini, kita tanda kuncinya, tanda pensilnya kita hilangkan, jadi bisa diseleksi seperti ini, pilih saja. Oke, pilih saja yang ini, lalu tekan L untuk di bawah, tekan B, jadi pas ada di bagian bawah, bagian SMK Singaparna. Ini tempat admin mengajar ya teman-teman. Ini tinggal dimasukkan, ini bagian tengah saja di sini. Ini ke ataskan sebentar, kita drag dulu. Oke, kalau sudah di drag, ini guideline-nya. Kita bisa ke bawah supaya tidak terganggu juga ya. Oke, ini di sini, dan bagian yang ini kita bagian di sebelah kanan atau di lipatan ketiga ya. Oke, ini simpan di tepat, jangan melebihi guide ya, jadi gunakan B saja seperti itu. Oke, kita hilangkan untuk guide-nya, dan ini hasilnya teman-teman, kurang lebih desainnya seperti ini. Mohon maaf bila ada gambar yang tidak sesuai atau ada gambar yang tertinggal, kurang lebih pembuatannya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung, silakan di-download, banyak sudah disediakan. Salam belajar Nesia Channel.